Apakah Anda seorang yang pelupa? Penelitian yang dilakukan oleh ahli saraf di Harvard Medical School mengatakan, memori dapat berubah seiring dengan pertambahan usia. Selain berolahraga, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga otak tetap sehat. Salah satunya dengan mengonsumsi coklat. Berikut beragam manfaat coklat untuk kesehatan otak Anda. Pertama, coklat mengandung senyawa flavonoid, terutama flavonol, yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Sifat ini membuat coklat dapat memperlancar aliran darah ke otak yang secara tidak langsung bisa membantu meningkatkan daya ingat dan fokus. Selain itu, flavonoid dalam coklat bisa menembus ke dalam hipokampus, yaitu area otak yang berperan dalam fungsi memori dan pembelajaran. Kedua, beberapa penelitian menemukan fakta bahwa kandungan flavonoid dalam coklat diyakini dapat melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Flavonoid juga bisa bantu mencegah terbentuknya plak amiloid yang akan merusak otak penderita Alzheimer. Terakhir, berdasar jurnal Atherosclerosis pada 2017 tentang Brain and Life menemukan fakta bahwa wanita yang makan coklat 1,3 ons sehari memiliki resiko stroke lebih rendah daripada yang tidak. Namun meski membawa manfaat, tidak semua coklat baik untuk kesehatan otak. Karenanya, pilihlah dark coklat atau coklat hitam, atau baik juga bubuk kakao yang mengandung tinggi flavonoid. Selain itu, jangan pula memilih coklat yang tinggi gula, lemak, dan kalori, seperti coklat putih atau coklat susu yang memicu meningkatnya kadar kolesterol dan menyebabkan kelebihan berat badan yang berujung penyebab stroke. Pamor teh hijau atau green tea belakangan meningkat seiring banyaknya makanan dan minuman yang menggunakan bahan dasar teh hijau sebagai campuran. Terlebih dalam 100 gram teh hijau mengandung berbagai nutrisi. Berikut manfaat yang dimiliki teh hijau yang dipercaya bisa diperoleh tubuh jika rutin dikonsumsi. Pertama, manfaat teh hijau bagi kaum hawa ternyata didukung oleh kandungan polifenol yang dapat mengurangi stres oksidatif. Senyawa polifenol dalam kandungan teh hijau turut membantu pelepasan sel telur. Inilah yang membuat teh hijau membantu meningkatkan kesuburan. Kedua, teh hijau memiliki kandungan katekin yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari infeksi, baik oleh bakteri maupun virus. Selanjutnya, meminum teh hijau di malam hari diyakini dapat mengatasi gangguan tidur atau insomnia. Tak hanya itu saja, teh hijau juga dipercaya dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Para ilmuwan di Tufts University pun mengamati orak, oksigen radical outburst capacity pada teh hijau. Kandungan antioksidan yang tinggi pada teh hijau akan membantu melindungi sel dan DNA tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Secara tidak langsung, antioksidan pada teh hijau mencegah resiko penyakit kronis, bahkan menghambat pertumbuhan sel kanker. Sementara penelitian yang dilakukan di Western University of Health Sciences California menyebutkan, mengonsumsi teh hijau dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Mengonsumsi 10 cangkir teh hijau per hari dapat menurunkan kolesterol total secara optimal. Antioksidan pada teh hijau efektif mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah, khususnya pada penyakit arteri koroner. Studi lain menyimpulkan bahwa mengonsumsi teh hijau dikaitkan dengan berkurangnya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Itulah beberapa khasiat dari teh hijau. Walaupun masih banyak manfaat yang perlu diteliti lebih lanjut, teh hijau tetap dapat membantu menjaga kesehatan Anda.